kita ada dalam sejam lagi lah, plus-plus. Sekarang ni kita nak bergerak, nak simulate tawaf. Di mana model Kaabah ni? Dah ada, dah ada. Ha, dah ada, jom kita pergi. Sekarang bukan masa nak dengar ceramah lagi. Nak simulate tawaf ni. Mana kita nak buat pekerjaan tawaf tu. Dan beberapa penerangan berkaitan akan disampaikan. Termasuklah syarat-syarat sah tawaf yang 8 tu. Dan sunat-sunat berkaitan. Okey, kita boleh bergerak. Tuan-tuan dan puan-puan, Kaabah ni, dia bermula dengan rukun Hajar Aswad. Rukun mana penjuru yang ada Hajar Aswad. Penjuru Hajar Aswad ni, jika diluruskan garisannya ikut 45 darjah sampai hujung dunia, dia akan sampai belah timur dunia, sampai beberapa kepulauan Indonesia termasuk timur-timur. Bumi ni, alam ni Allah Ta'ala jadikan dia bergerak timur ke barat. Timur ke barat. Jadi matahari pun akan kelihatan daripada timur ke yang bawah barat. Sekarang ni kita pukul 10.30 kan? Kita negara timur. Negara tertentu macam di belah Amerika sekarang ni, dia orang tu belum nampak matahari lagi. Matahari, orang timur nampak dulu. Orang Indonesia, orang timur-timur sana, dia mungkin dah 2 jam. 2 jam lebih, nampak matahari. Sekarang ni dia orang dekat dah zuhur dah. Orang timur-timur. Matahari dulu belah dia. Jadi, Kaabah ni terletak satu poin di alam semesta ni, diturun kepada bumi. Kaabah tu kalau dilukis satu garisan Hajar Aswad sampai hujung dunia, dia sampai ke timur dunia. Bumi inilah timur bumi. Bergerak ke depan ikut persinggahan tawaf, kita jumpa penjuru Iraqi. Penjuru Iraqi ni kalau dia lukis garisan lurus sampai hujung dunia, dia akan lalu sampai Iraq, sampai ke China, sampai ke Jepun, sampai hujung dunia lah. Dia akan patah balik. Dan bergerak ke depan sampai penjuru Syami. Syami ni Syam, Mediterranean. Kalau ini diluruskan garisan sampai hujung dunia, dia akan rentas Mediterranean, Eropah, Amerika sampai Alaska. Alaska ni hujung dunia lah. Okey. Kemudian bergerak ikut persinggahan tawaf, kita jumpa penjuru Yamani. Yamani ni kalau diluruskan garisan 45 darjah sampai hujung dunia, dia akan sampai negeri Yaman, masuk lautan Hindi sampai hujung dunia. Jadilah Kaabah ini dia adalah center of the earth. Dia berada di tengah, dia menjadi pusat bumi. Bumi ini bulatan, pusat dia di mana? Kaabah. Jadi kita ke sana, ke pusat bumi ini, proven by geologists. Kaabah berada di pusat bumi, planet bumi ni. Jadi kita ke sana mengelilingi Kaabah, mengadakan satu gerakan mengelilingi seperti mana alam semesta mengelilingi poin masing-masing kita. Wah, ni ada gangguan ni. Apa kurang dia ni? Barangkali bateri ke, cuba tengok satu lagi. Jadi Kaabah, tawaf ni satu ibadat yang dilakukan oleh alam semesta. Jadi kita masuk arus perdana taat alam semesta. Bila kita tawaf, kita masuk arus perdana taat alam semesta. Isi alam bergerak ikut persinggahan tawaf. Termasuklah sel-sel dalam badan kita ni. Sel-sel ni, dia ada proton, elektron. Elektron tu bergerak ikut persinggahan tawaf. Sekecil-kecil makhluk, sel, atom dalam badan kita ni bergerak ikut persinggahan tawaf. Sampai unsur alam semesta ni semua bergerak ikut persinggahan tawaf. Inilah satu bentuk ibadat yang Allah suka. Tengok satu gerakan ikut persinggahan tawaf. Maka kita kalau kacau air untuk minum, ikutlah persinggahan tawaf, dapat pahala. Godak ikut hantam, tak ada pahala. Godak ikut persinggahan tawaf, niat nak tunduk patuh pada Allah Ta'ala ikut persinggahan tawaf, ada pahala. Demikian juga
masa bila kita kacau tu, ikutlah pusingan tawaf. Jangan pakai hantam saja ya. Baiklah tuan-tuan. Tawaf ni kita akan mulakan daripada penjuru. Penjuru apa? Hajar Aswad. Dan dulu di penjuru Hajar Aswad ni, tadi dah elok pula tu. Okey. Awak standby ya. Dulu ada satu line tengah ni. Mudah kita memulakan tawaf ikut line ni. Sampai hujung Kaabah tu, tepi Kaabah tu ada line ni. Sekarang line tu dah tak ada. Tapi kita kena mulakan tawaf penjuru Hajar Aswad. Yang dikatakan penjuru Hajar Aswad, orang perempuan boleh kemari. Datang sini, datang sini. Sini, sini. Ha. Dan orang perempuan bergerak sini. Macam mana saya nak buat ni? Ha, okey. Betul. Orang perempuan ni ambil line ni lurus ke sini, belakang. Orang perempuan. Ha. Nak tunjuk penjuru Hajar Aswad. Orang lelaki. Orang lelaki main sini. Orang lelaki. Ni bukan siapa cepat dia dapat ni. Siapa cepat, selesailah cepat. Okey, kita berdiri. Line 90 darjah, berdiri. Sampai tepi sana dan ke depan. Mula daripada tepi sini. Ha. Dan ambil line ni ke depan. Hingga membentuk satu penjuru. Satu sudut. Ha, okey, okey, okey. Cepat, cepat, cepat. Ni, line tak sampai tepi ni. Lurus tepi. Sampai tepi. Line lurus ni, daripada sini. Okey, depan. Ha. Jangan, depan. Orang lelaki jangan jangan ke belakang daripada line 90 darjah ni. Ke depan, ke depan, ke depan. Bagus. Sebab nak tunjuk penjuru Hajar Aswad. Depan lagi, depan lagi. Orang perempuan, belakang. Kalau sini tak nampak penjuru Hajar Aswad ni. Belakang line tu, line 90 darjah tu. Okeylah tuan-tuan. Cubalah, cubalah gambar. Gambarkan dalam mind kita ya. Ada satu kawasan penjuru Hajar Aswad ni, line 90 darjah. Situ. Ha? Dan di sini line 90 darjah ke depan. Ha, inilah penjuru Hajar Aswad. Maknanya di mana-mana point di sudut ini boleh mulakan tawaf. Itulah dulu ada line ni. Dulu, sekarang tak ada. Ada sebab dia tak ada tu. Okey tuan-tuan. Kita boleh mulakan tawaf daripada situ. Daripada point mana-mana, mana-mana point garisan lurus Hajar Aswad ke sana. Atau sini, 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 sini sampai garisan lurus ni. Semua namanya penjuru, penjuru Hajar Aswad. Penjuru Hajar Aswad. Penjuru Hajar Aswad. Ha, lepas line ni bukan penjuru Hajar Aswad. Maknanya kawasan mula tawaf ni dia anjal. Dia tidak statik, dia anjal. Maknanya boleh sini, boleh sini. Dan dulu ada line ni untuk mudah. Asal kita nak mula tawaf ambil line ni jadi mudah. Mana tempat mula situ tempat berhenti. Tapi susahnya apa? Dia jadi bottleneck. Semua orang nak berhenti sini. Jadi jam. Semua nak berhenti, kena nak ambil sunat pula. Bismillah ya Allahu Akbar. Sebagai tanda permulaan tawaf, nak ambil sunat tu, berhenti, 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 jam lah. Jadi sedangkan tawaf boleh dimulakan daripada mana-mana poin sini. Cuma masing-masing ambil pengecaman masing-masing, poin mana dia mulakan tawaf. Kalau dari situ, dia berhenti arah situ lah. Kalau dari sini, berhenti di sini lah. Lebih sikit tak apa, jangan kurang. Jangan mula kat sini, sudah kat situ. Kat sini tu pasal kena tengok saya sekarang ni. Kat sini tu di mana? Kita mula tawaf ni kawasan situ. Ha? Berhenti dekat sini. Masih penjuru Hajar Aswad tapi incomplete tujuh pusingan. Mana tempat mula situ tempat berhenti. Sekira-kira. Tak perlulah cari mana tempat saya mula dulu. Tak perlulah. Jangan rigid. Kena ada flexibility. Dan hala kelebih sikit tak apa. Okey? Syarat pertama syah tawaf ni mulai penjuru Hajar Aswad. Syarat pertama ya. Kedua, bila kita nak buat tawaf, pastikan aurat sudah ditutupi. Orang lelaki terutama tawaf umrah ni dalam pakaian ihram. Pakaian ihram kita kain bawah tu kain belah. Langkah lebih-lebih sampai nampak bahagian aurat tak sahlah tawaf kita. Masa tawaf tu ada bahagian aurat terbuka, situ tempat tak sahnya.
Okey, itu orang lelaki. Orang perempuan, apakah aurat wanita? Seluruh anggota tubuh selain muka dan dua pergelangan tangan. Semua dah tutup. Tapi masa tawaf, mungkin tak aurat terbuka? Masa bila? Masa angkat tangan dalam tawaf. Tangan terbuka aurat ni, dia pergelangan tangan ke depan bukan aurat. Pergelangan tangan ke dalam aurat, jangan terbuka. Jadi apa nak buat orang perempuan? Pakai? Sarung tangan. Sarung tangan mana boleh pakai? Haram. Sarung lengan. Supaya kalau angkat, mungkin kain kita, pakaian kita tergelonsut dengan sarung lengan tadi, melihkan aurat kita terbuka. Nombor satu, mula ajak salat. Nombor dua, tutup aurat. Yang ketiga, suci daripada najis. Suci daripada najis. Adapun orang kencing tak tos. Ada tak orang kencing tak tos ni? In control, tak boleh nak control. Jadi untuk melakukan tawaf, semasa nak pergi tu dia basuhlah bersih-bersih dan dia berwuduk, dia pakailah pelapik. Jangan sampai najis yang kuat, air kencing ke, kemancang orang buasir ni, najis akan keluar. Dia pakailah pelapik. Pampers lah mudahnya. Orang perempuan juga ada terbatuk terkencing, terbatuk terkencing. Musim tu musim batuk. Memang terkencing tengah tawaf. Kalau dalam keadaan kita uzur macam tu, kita dihukumkan daimul hadas. Bersihkan tubuh badan daripada najis dan hadas semasa nak mula tawaf tadi, dan pakailah pelapik tertentu yang mencegah najis yang keluar daripada kelihatan. Pampers memadai. Baik. Menutup aurat. Okey, baby ni saya tangguh. Masa kita dalamkan, kita ada sesi soal jawab lagi ya. Baik. Mula ajak suat. Menutup aurat. Suci daripada najis. Suci daripada hadas. Hadas ada dua, hadas kecil dengan berwuduk. Hadas besar dengan mandi wajib. Kemungkin tak? Kemungkinan ke tidak? Semasa tawaf, wuduk batal. Kemungkinan ke tidak ke? Ada kemungkinan ke? Contoh terkentut. Bila terkentut, kena ambil wuduk lain lah. Tak ada mazhab kata kentut tak batal. Semua mazhab kata kentut batal. Tapi yang mungkin terjadi dalam mazhab Syafi'i, bersentuh lelaki wanita kulitnya dalam masa tawaf ni. Di sini ada panduan untuk kita. Jawatan Kuasa Penasihat Ibadat Haji Tabung Haji Jakim dah beri panduan, dah putuskan. Jika persentuhan tanpa syahwat, kita tengah tawaf, sama ada kita tersentuh atau menyentuh, atau kita disentuh, batal ke tak wuduk kita? Batal ke tidak? Batal kalau berbangkit syahwat. Kalau tak bangkit, tak adalah batal. Batal ke tidak? Tidak batal kalau tak bersyahwat. Kena sentuh di orang Afrika. Kita pula tak tahu apa hal. Kita tak tahu, steam je. Orang Afrika sentuh pun berasa. Ada current sengah berasa. Apa tak lah wuduk kita? Hingga kita ada orang mengerjakan tawaf berpimpin suami isteri ke soal keselamatan. Pimpin untuk keselamatan. Ada rasa ngah ke? Ada ngah ke? Jika ada ngah, batal. Jika tak ada ngah, tak batal. Faham ngah-ngah ni? Mana berbangkit syahwat. Suci daripada najis dan hadas. Hadas kecil. Kalau macam wuduk ni, batal wuduk dengan sebab kalau keluar angin, keluar air tu batal lah. Kecuali orang daimul hadas, orang yang memang terbatuk, terkencing, terbatuk, terkencing, atau orang isi hadah ni, untuk tawaf, dia bersihkan tubuh badan dia dan pakai pelapik. Sekiranya pakaian itu, pampers itu tidak akan ditembusi oleh najis yang keluar, maka bolehlah mulakan tawaf. Baik, lelaki boleh pakai pampers? Boleh jika ada hajat. Tak ada hajat, saja saya nak pakai, tak boleh. Hajat umpamanya, dia memang ada besi. Kencing akan keluar, tak berasa. Ada tak orang ni? Dia pakai pampers. Cuma kaedah sama tadi. Bila nak pergi tawaf, dia pun bersihkan tubuh badan, ambil wuduk.
bersih badan, pakai pampers, ambil wuduk. Dia pergilah tawaf. Banyak mana keluar tu, tidak dihukumkan batal hingga selesai tawaf, hingga selesai sembahyang sunat tawaf. Untuk salat fardu berikutnya, dia kena ambil wuduk lain. Okey tu? Baik. Syarat yang keempat tadi, suci daripada najis, suci daripada hadas. Syarat... Lelaki boleh bawa beg. Masa tawaf tu, memang ihram tak, memang tak boleh berjahit. Beg tu kan berjahit, tak boleh bawa. Beg bukan pakaian. Beg ni alat nak simpan barang. Jadi beg tu berjahit, kita bawa, boleh pakai. Termasuklah tali pinggang, jam tangan, semua tu alat. Bukan pakaian. Dari segi hukum ihram ni, benda-benda tu sebagai alat, bukan pakaian. Tapi macam beg ni pun alat untuk bawa barang-barang semasa tawaf boleh walaupun dia berjahit. Baik. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, kita nak tawaf ni dalam keadaan mulai penyuhajak suat, aurat dah tutup, najis dah tak ada, hadas pun sudah diangkat. Mana dah diangkat dan berwuduk. Baik, kita kena bergerak ke depan tawaf. Tidak boleh menghadap Kaabah. Tawaf bergerak ke depan menjadikan bahu kiri kita senantiasa berbetulan dengan Kaabah. Salat kita tak bergerak, maka dada kita menghadap Baitullah, pusat dunia ni. Tawaf macam mana kita nak tawaf dengan macam ketam berjalan? Kita bergerak ke depan, bahu kiri senantiasa berbetulan dengan Kaabah. Ini kena jaga. Tengah tawaf terpusing. Betulkan posisi itu. Jika boleh, jika tak boleh, mana kita orang langgar sampai ke depan dalam keadaan bau kiri kita dah lagi daripada Kaabah, pusingan tu jangan kira lah, buat pusingan lain. Jadi itu ada baiknya kita masa tawaf berjaga-jaga, jangan berempit-empit, jangan bergendal-gendal. Waktu orang kurang, orang tak sesak ni, dia tawaf ni ada masa yang sesak. Bulan Ramadan, musim haji tak ada masa tak sesak. Bulan-bulan umrah ni, tawaf ni ada masa dia tak sesak. Masa lepas solat subuh memang sesak. Lepas sembahyang isyak memang sesak. Tapi ada waktu-waktu kita boleh dapatkan maklumat bila waktu orang tak sesak, tak sesak, bukan sesak, kita buat tawaf. Jadi menyelamatkan kita daripada kena langgar dan hingga beralih kedudukan bahu kita berbetulan dengan Kaabah. Okey. Seterusnya tuan-tuan, tawaf ni naklah dalam kawasan. Dalam kawasan ni, mesti luar Kaabah, dalam masjid. Bila luar Kaabah, jangan sentuh Kaabah. Jangan sentuh Kaabah. Kalau sentuh Kaabah, pusingan tu tak dikira. Okey. Baik. Dalam kawasan, luar Kaabah, dalam masjid. Yang seterusnya, syarat berikutnya ialah tujuan tawaf semata-mata tawaf, bukan nak cari benda hilang. Nak cari anak hilang. Orang dulu-dulu, dia pergi suami isteri bawa anak kecil umur 5 tahun, 4 tahun, pimpin masa tawaf. Pimpin, mak pimpin, ayah pimpin, sudah-sudah anak dah tak ada, mak ingat, ayah ingat, mak pimpin, tengok budak dah tak ada. Masa tu dia sedang tawaf, apa mak dan ayah akan buat masa tu? Dia teruskan tawaf ke dia cari anak? Kalau anak umur 5-6 tahun, memang carilah. Walaupun dia tawaf, tapi tujuan dia apa? Cari anak. Jadi, masa tawaf, tujuan tidak terkeluar daripada tawaf. Selain tawaf, jika masuk tujuan itu, batal pusingan itu. Okey. Dan syarat akhirnya yang ke-8 ialah, cukup 7 kali keliling dengan yakin. Kita sedang tawaf, kita kiralah 1, 2, 3, 4, 5. Tiba-tiba datang keadaan syak, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6, 6 ke 7. Nak pegang yang yakin. Kalau 5 dan 6, nak pegang mana yakin? 5 kot. Mana lah tahu dan 6? Bila mana tahu ni? 5 ke 6, pegang yang yakin. 5 yakin. 6 belum pasti. Buang yang pasti. Makna 5 complete. Completekan 6 dan 7. Maka itu doa, buku doa masa tawaf ni amat membantu. Sebab dalam buku ni ada disediakan doa pusingan pertama,
Posong yang kedua, ketiga. Tak bakar buku pun boleh. Macam-macam cara. Ada orang macam-macam cara lah supaya tak lari daripada tujuh. Tapi buku ni membantu. Kalau kita, pusingan pertama ada doa dia. Pusingan kedua ada doa dia. Sampai ketujuh ada pusingan dia. Ada doa dia. Jadi, semasa syak, kita tengoklah, kita sedang tengok pusingan keberapa. Dan buku ni, sengaja disediakan tali untuk mudah. Nama dia buku gantung. Buku doa gantung, gantung di leher. Mana kalau kita jatuh ke, buku masih dengan kita. Dan tak ada halangan untuk kita baca buku ni masa tawaf. Cuma nak pesan, jaga baik. Jangan baca buku. Tak tengok ke kanan, tahu tu sampai pintu masjid nak keluar dah. Berlaku. Jadi, masa tawaf, pastikan kedudukan Kaabah dan badan kita, Kaabah senantiasa berbetulan dengan bahu kiri. Dan masih boleh gunakan buku sebagai panduan untuk mengerjakan tawaf. Itulah 8 syarat sah tawaf yang kita kena comply. Dalam buku kecil yang tuan-tuan ada yang dah diberi nampaknya. Masa penerangan tadi ada orang pegang buku kecil panduan ringkas ibadat umrah dan ziarah tu. Boleh tengok syarat-syarat yang 8. Dan sunat-sunat dia pun banyak. Sekarang pukul berapa ni? 10.45. Okey. 10.45. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu penerangan pada kadarnya erti tawaf, syarat-syarat sah tawaf yang 8. Ada dalam buku panduan kecil tu. Sunat-sunat dia, kita akan dapat penerangan semasa kita nak simulate sekarang. Sekarang saya nak lakukan pusingan 1, 2 dan seterusnya. Lepas tu kita nak pergi sa'i. Okey? Sekarang saya nak mulakan tawaf. Mulai pun juga ajak aswad. Sama ada saya ambil line ini, berbetulan ini, di sini. Dan masa berhenti pusingan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai ketujuh tu, berhenti di sini, lebih sikit bagus. Jadi hilang keraguan. Mana cukuplah kalau kita mula di sini. Tapi kalau kita mula dari sini, jangan berhenti awal daripada line ini. Kena sampai line ini. Biasanya orang mula line tengah. Dan kerajaan Saudi, line dah tak ada. Dia adakan satu lampu hijau. Boleh nampak dari kita tempat tawaf. Dinding masjid tu boleh nampak line hijau. Kita ukur-ukurlah. Sini line hijau berpertunangan kita, kita mulakan tawaf. Sebagai panduan. Baiklah tuan-tuan, saya nak mulakan tawaf. Boleh bersama saya, boleh tengok saya. Okey. Sunat berniat. Berniat saja aku mengerjakan tawaf umrah, sunat. Tak berniat, sah. Pahala kurang. Jadilah kita berniat saja aku mengerjakan tawaf umrah kerana Allah. Dan sunat juga, asalnya sunat ni, kucup ajar aswad. Tapi orang ramai tak dan. Tak dapat kucup, kita istilam. Istilam ni maknanya, kita berada satu tempat yang dekat dan tangan kita boleh cecah hajar aswad. Tapi ingat, kalau kita dalam ihram, tak boleh kita, ini wangi. Kalau tawaf sunat, tawaf wadak, boleh sentuh hajar aswad tu jika boleh. Tapi jika tak boleh, orang terlalu ramai, nak dekat pun tak boleh, dari satu jarak tertentu, kita sama ada menghadap Kaabah, menghadap hajar aswad untuk melambai, ataupun kita sediakan diri kita nak mula tawaf. Bismillahi Allahu Akbar walillahilham. Memandi dengan sekali. Sunat 3 kali. Kalau orang ramai, buat sekali padanlah. Jangan jadi bottleneck. Kalau orang tak ramai, bolehlah kita buat. Bismillahi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahilham. Dan kucup tangan sebagai isyarat mengucup hajar aswad. Ini namanya melambai. Mula dengan takbil. Jika boleh, kucuk aja aswad. Jika tak boleh, kalau daerah memang tak boleh lah sebab dia wangi, tak boleh. Kalau tawaf sunat, tawaf wadak, boleh. Tak dapat takbil, kita nama istilam. Istilam sentuh, kucuk tangan. Tapi, kalau orang ramai, dari satu jarak tertentu, kita melambai Kaabah, hajar aswad. Bismillahi Allahu Akbar, walillahilham, kucuk tangan, dan mulakan tawaf langkah kanan. Sunat berniat, kemudian ada beberapa sunat tadi, takbil ataupun
kucuk, takbir kucuk ataupun istilam, sentuh kucuk dengan tangan ataupun lambai. Kemudian mulakan tangan, mulakan kaki kanan. Kaki kanan dan kiri ini jangan pakai hantam. Jangan pakai hantam. Nak tawaf, mulakan kaki kanan. Nak keluar rumah, mulakan kaki kanan. Nak masuk masjid, kaki kanan. Nak masuk tandas, kaki kiri. Nak masuk pasar raya, ada adab dia. Kanan ke kiri? Kiri. Pasar raya ni tuan tak suka tempat tu. Tempat orang lalai, menipu pun banyak. Pasar raya ada tak orang menipu? Lu punya pasar saya kasi harga ni. Pada orang lain pun dapat harga yang sama. Lu seorang saja. Okeylah tuan-tuan dan puan-puan. Pasar raya masuk kaki kiri. Baiklah. Kita nak mula tawaf. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahilham. Kucup tangan dan mulakan langkah kanan dan berzikir. Masih ni bolehlah buka buku ni. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bersama saya tawaf sekarang. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tiba'an li sunnati nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pun sampai rukun apa ni? Rukun Iraqi. Rukun Iraqi ke rukun Syami ada makam, bukan. Betul. Makam Ibrahim berbetulan dengan betul Kaabah tu. Makam Ibrahim tak ada sunat apa-apa. Tak ada sunat sentuh, zikir tak apa. Cuma kalau kita dapat ruang tawaf makam Ibrahim ni luar kita dekat dengan Kaabah, itu afdal. Tapi kalau orang ramai, ambil satu ruang yang kita selesa nak berjalan. Jadi, tak sunat sentuh makam Ibrahim. Tapi bila sampai rukun Iraqi menuju rukun Yamani, di sini, actual besok, kita akan nampak satu objek, nama dia Mizab. Mizab ni pancur emas. Kaabah ni, dia berbumbung, flat. Bila hujan turun, air jatuh air bumbung, flat, dia bertakung. Nak turunkan air dalam bumbung Kaabah tu, dia adakan satu saliran. Nak muliakan Kaabah, saliran tu daripada disadur dengan emas, pancung emas. Benda ni dah wujud sebelum zaman Nabi lagi. Dan Nabi SAW bila melintasi Mizab, ada doa dia. Doa dia ada dalam buku ni. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah wal-mu'afata da'imah fid din wa dunya wal-akhirah wal-fawza bil-jannah wal-najata minan nar. Doa ni terdapat dalam doa tawaf pertama, pusingan pertama. Dan setiap kali kita melintasi Mizab, pada penjuru Iraqi ke penjuru Syami, sunat kita baca Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata da'imah fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, aku bermohon kepadamu al afiyah, kesihatan. Nah, inna nas'aluka al-afwa. Allahumma inna nas'aluka al-afwa, aku mohon kepadamu kemaafan, wal afiyah dan kesihatan, wal mu'afata dan pemeliharaan, fid din wa dunia wal akhirat, dalam perkara agama dunia dan akhirat, wal fawza bil jannah, aku juga bermohon dapat masuk syurga, wan najata minan nar, lepas daripada azab neraka. Setiap kali kita melintasi rukun Yamani, rukun apa ni, Iraqi ke rukun Syami, sunat dibaca itu. Diriwayatkan Nabi SAW semasa melintasi Mizab pancung emas itu, itulah doanya. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata da'imah fid din wa dunya wal akhirah. Orang dah hafal, tinggal baca saja. Yang belum hafal, ada dalam buku ni. Boleh ambil munafaat masa, biasakan dengan doa ni dan kita bacalah semasa kita melakukan tawaf nanti. Seterusnya kita berjalan, jaga bergerak bersama saya sekarang. Tengok-tengok juga, bergerak jangan langgar orang. Pastikan kedudukan bahu kita senantiasa berbetulan dengan Kaabah. Semasa sampai satu penjuru,
sebelum Hajar Aswad. Penjuru ni apa nama dia? Penjuru Yamani. Dia sebelum Hajar Aswad. Nabi SAW semasa mengerjakan tawaf, bila melintasi rukun Yamani, Nabi akan berhenti dan sentuh. Tadi kata masa tawaf tak boleh sentuh. Nabi sentuh, habis kita tekan tak boleh sentuh. Boleh sentuh dengan tata cara yang betul. Tata cara yang betul, nak menyentuh rukun Yamani, nak menyentuh dia, berhenti tawaf. Berhenti adab betul-betul. Dan sentuh betul-betul. Bismillahi Allahu Akbar. Walillahilham. Dan tak sunat mengucup tangan. Kalau Hajar Aswad, sunat mengucup tangan. Isyarat mengucup Hajar Aswad. Tapi di rukun Yamani, tak sunat. Sunat sentuh saja tanpa mengucup tangan. Bismillahi Allahu Akbar. Walillahilham. Itu kalau dapat sentuh dia. Tapi biasanya tak dapatlah. Dari satu jarak kita mengerjakan tawaf ni, jarak dengan Kaabah ni, kita pun melambai. Melambai, Bismillahi Allahu Akbar walillahilham. Dan dengan ini sunat pula pergerakan rukun Yamani ke rukun Hajar Aswad. Ada doa khas. Apa doa tu? Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sunat doa tu. Kalau tak, itu rasanya boleh dah hafal pun. Kalau masih tak hafal, ada masa kan, sampai kita nak bergerak nanti, gunakan masa tu. Zikir-zikir tertentu dalam masa tawaf termasuklah doa yang merupakan ibu segala doa. Inilah doa yang waris daripada Nabi. Tak ada khilaf. Semasa melintasi rukun Yamani sampai Hajar Aswad, itulah doa yang waris daripada Nabi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Kalau orang tak ramai, keluasan Kaabah sebenar ni, kita mula berdoa daripada rukun Yamani, sedang molek sampai sini, komplitlah doa ni. Tapi orang ramai, pergerakan slow, circle besar. Jadi mungkin kita berulang doa yang sama sekali, dua kali, tiga kali atau berapa kali, boleh juga insert doa-doa yang lain daripada doa yang waris daripada Nabi SAW. Hingga kita berdoa dalam masa kita pun boleh. Tawaf ni, kalau solat mesti doa bahasa Arab dalam solat. Tapi tawaf ni boleh doa dalam bahasa kita yang kita faham, supaya hati kita lebih hadir. Dengan ini, komplitlah satu pusingan. Dan kita akan terus pusingan berikutnya. Bila selesai nak mula pusingan berikutnya, samalah. Melambai Hajar Aswad. Bismillahi Allahu Akbar. Walillahilham. Dan kucup tangan, mulakan pusingan kedua. Dan zikir yang sama. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ada dalam buku ni. Dan zikir kedua pun ada doa khasnya. Doa-doa yang saya susun dalam buku ni diambil daripada orang salih punya amalan. Dan bila sampai kita akan melintasi rukun, melintasi apa nama ni, penjuru Hajar Iraqi ke Syam ni, dia ada satu pancur emas. Sunat. Sepanjang-panjang melintasi Hijr Ismail. Tuan-tuan dan puan-puan ambil perhatian ya. Orang yang tawaf dekat dengan Kaabah, antara rukun Yamani, rukun Iraqi ke Syam ni, dia ada satu binaan nama Hijr Ismail. Binaan tu setinggi ni pinggang kita ni. Ada orang dia relax semasa lintas Hijr Ismail ni, dia layaukan tangan dia situ. Tak boleh, kerana kita dah sentuh. Hijr Ismail ni adalah Kaabah, part of Kaabah. Tak boleh, jangan sentuh dia. Tapi doa tadi sunat dibaca tanpa menyentuh Kaabah. Jarak dekat, jarak jauh, kita doa doa itu. Dan kita minta Allah Ta'ala berilah kita kemaafan
kesihatan dan pemeliharaan dalam agama dunia sampai akhirat. Sunat dibaca doa tu. Sampailah penjuru Syam bergerak kepada penjuru Yamani. Apa-apa zikir yang ada boleh dibaca. Dan sampai rukun Yamani, sunat melambai kali berikutnya. Setiap pusingan melambai, rukun Yamani melambai. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahilham. Kalau kita berada satu tempat yang dekat, boleh menyentuh. Tapi kalau jarak jauh, melambai. Dan sunat berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Complete pusingan berapa tadi? Kedua. Pukul berapa sekarang? 11. Saya sini saya nak guna satu kaedah kali 3. Di sini semasa simulasi ni sebab kita nak pergi kepada sa'i. Sekarang dah pukul 11, 11:30 nak berhenti. Sepir 3 tu di sini, jangan di sana. Jadi pusingan 2 kali 3 berapa? 6. Ini pusingan akhir. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Walillahilham. Dan kucuk tangan isyarat mengucuk ajar aswad. Terus zikir yang ada dalam buku ni boleh digunakan. Zikir, zikir, zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa la akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah al-azim. Ada adan, ada zikir daripada Nabi SAW belaka tu. Setiap pusingan ada doa dia. Dan semasa melintasi apa nama ni? Hijir Ismail. Dan sana nampak mizab, satu saluran air mengalirkan air di bumbung Kaabah ke bawah ni. Sunat berdoa, Allahumma inna nas'alka al-afwa wal afiyah wal mu'afata da'imah fid din wa dunya wal akhirah wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Dan itulah guna buku ni, banyak menolonglah sebab kita ada masa yang agak sufficient untuk menghidupkan doa-doa ini, termasuklah doa penjuru Hajar Aswad ke penjuru Yamani ke Hajar Aswad ni. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Adalah baik masa yang ada ni kita gunakan untuk mahir berzikir berdoa yang dibukukan ini, dan sambil kita memahami maksud doa tu supaya kita dapat hayati perkataan-perkataan yang warid daripada Nabi SAW dan orang saleh yang terkandung dalam buku ini. Jadi insyaAllah sekarang dah cukup 7 pusingan. Sunatlah kita solat 2 rakaat tawaf. Terbaiknya di makam, di belakang makam Ibrahim. Tapi sini kita tak dapat model makam Ibrahim. Makam Ibrahim terletak satu binaan. Makam Ibrahim ni bukan kubur Nabi Ibrahim ni. Makam mana tempat Nabi Ibrahim berdiri membina Kaabah. Dalam pembinaan Kaabah, Nabi Ibrahimlah menyusun batu-batu. Batu-bata bina Kaabah. Dan Nabi Ismail mengambil batu-bata daripada Jabal Kaabah, bawa kepada Nabi Ibrahim. Dan bila dah tinggi, Nabi Ibrahim dah tak sampai nak letak batu pada tingkat tu. Nabi Ibrahim berada satu tempat, nama dia Makam Ibrahim. Nabi Ibrahim berdiri tempat ni, terima batu daripada Nabi Ismail. Allah Ta'ala dengan kudrat iradatnya menjadikan batu ini bergerak seperti skylift. Dia bawa Nabi Ibrahim bersesuaian paras yang nak letakkan batu tu. Makam Ibrahim ini bergerak dengan kudrat iradat Allah. Memang akal kita tak logik. Tapi perkara-perkara iman ni, dia betul dengan akal ke tak betul dengan akal, selama benda tu warid daripada Quran dan hadis, itulah benda yang kita wajib kita imani. Benda sebagai kudrat dan iradat Allah, dan sebaik-baik solat di belakang makam Ibrahim. Tapi zaman Nabi orang tak ramai macam hari ni. Dapatlah sembahyang makam Ibrahim. Saya pernah pergi sana dan kat orang tak ramai, memang dapat sembahyang makam Ibrahim.
Tetapi bila orang ramai tak dapat dah, kerajaan Saudi adakan satu tempat khas masih belakang makam Ibrahim tapi jauh daripada Kaabah. Kita bergerak terus dan biasanya pergerakan kita tu distrukturkan melalui tali tertentu. Bila kita bergerak, ikutlah struktur yang telah dipasang tali itu sampailah satu tempat di belakang makam Ibrahim. Bukan belakang betul-betul. Makam Ibrahim dekat Kaabah, dia kawasan tu belah sana. Semayang dah dua rakaat tawaf dan ada doa khas diambil daripada doa Nabi SAW. Ada dalam buku ni, doa selepas tawaf. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita dah solat dan dah berdoa, komplitlah ibadat tawaf. Sunat pula berturut-turut dengan sa'i.